Tengok. Hak ceroh macam nyagi rakyat kata gelak gelemak. Inilah ahli-ahli ceramah yang kata kan. Tengah hari matahari duk ceroh macam orang hak tak reti yang katanya gelak gelemak. Eh, apa lah gelak gitu mo ni. Padahal orang celak ni nampak habis. Sampai bulu roma nampak, sorak-sorak. Tapi orang hak tak reti bermaknanya orang yang Allah Taala katuk mata hati dia, ikutlah royak apa saja, bukan dia telinga tuli dak, tapi dia tak boleh terima. Itulah ayat lain yang Allah Taala firman, fa innahum la yukadzibunak walakinna zalimin bi ayati Allah yajhadun. من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Ayat 58 sampai 90 surah Ar-Rum dan akhir ayat 90. Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni, hubungnya dengan Quran yang Allah cerita ataupun royak setiap perkara yang menjadi manfaat kepada manusia. Walaupun Nabi duk baca royak kepada orang ramai pada waktu tu, orang-orang kafir tetap berkata dan tidak percaya. Lepas tu duk kata kan, ini adalah benda yang batin. Kamu semua hei orang Islam adalah tak betul. Ini kata-kata orang-orang kafir yang Allah Subhanahu Wa Taala royak. Katanya orang-orang kafir duk dakwa-dakwa palsu, dan dia kata kepada orang Islam pun dia kata tak betul, tak kena, tak duduk di atas jalan yang betul. Sedangkan Quran yang Allah royak kepada Nabi ataupun wahyu kepada Nabi adalah mengandungi perkara yang betul, yang benar, tidak ada salah walaupun sedikit pun di dalam Quran. Demikianlah Allah Ta'ala katuk mata hati orang-orang yang tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Gapo dia Quran, gapo dia Nabi, dan gapo dia Islam yang Nabi duk sapa kepada orang. Allah pun royak kepada Nabi, fasbir, kalau begitu hei Muhammad, mung sabarlah. Jangan duk toto dan jangan duk kata huduh. Walaupun mereka itu kata huduh kepada mung dan kepada Islam, mung jangan duk kata toto dengan kata-kata yang tak senonoh ataupun kata yang kasar. Sesungguhnya janji Allah tetap benar. Maknanya lama banget nanti tengok, boleh jadi orang hidup menetemu di atas muka dunia, dia akan lihat, akan nampaknya akibat yang mereka duk buat tu gapo. Lepas tu Tuhan we kam langcai kepada Nabi dan kepada umat dia, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadi engkau resah, gelisah. Jangan sapamu rawun kerawai, duduk kriat dengan orang hadut kata kepadamu, belalah ikut dia lah, nak kata gapo, nak maki, nak tuduh, nak dakwa tu, royak ke tu, royak ke ni, ikut dia lah. Jangan hidup padu. Tapi mung jalan, hey Muhammad, di atas jalan yang betul,
dan royaklah Islam kepada orang dengan jelas. Ada orang yang Allah Ta'ala buka hidayah dan ramanya manusia Allah Ta'ala tak buka hidayah. Ini adalah sebagai akhir suratul Rum. Cuba kita tengok maksud dia. Saat ini saya royak dengan secara umum baru. Ini tengok maknanya. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai kisah dan perbandingan di dalam Al-Quran ini. Tu hai royak juga. Beberapa ayat di dalam Al-Quran, perbandingan dan benda-benda yang berlaku pada zaman-zaman dahulu yang ada di dalam Al-Quran. Sama ada kisah Nabi, kisah orang peribadi ataupun kaum tu, kaum ni. Lepas tu Allah Ta'ala buat bandingnya. Misal gotu dengan goning. Gotu dengan goning. Selalunya kita ada baca, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Demikianlah bandingnya. Misal-misal yang Allah Ta'ala buat di dalam Al-Quran untuk manusia mudah-mudahan mereka itu mikir, beri apa ni, dapat peringatan dan sebagainya. Naknya hak tu ya. Bila baca apa, reti. Tengok boleh buat perbandingan hak tu dengan hak ni, hak mana betul, hak mana salah dan gitulah. Nak jadi kita semua reti dan faham hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quran. Dan demi sesungguhnya jika engkau membawakan kepada mereka sebarang keterangan, maknanya gini royak, ciceng, soso, gotu, gani, gotu, gani, sudah tentu orang-orang kafir itu akan berkata. Dia kata gana? Ini dia kata kepada Nabi dan kata kepada orang Islam. Kamu ini tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat dakwah air palsu. Tengok. Hak cerah macam, nyagi royak kata gelak-gelamak. Inilah ahli-ahli ceramah yang katakan tengah hari matahari duk cerah macam orang hak tak reti yang katanya gelak-gelamak. Eh, apa lah gelak gitu mo ni? Padahal orang celak ni nampak habis. Sampai bulu roma nampak, sorak-sorak. Tapi orang hak tak reti bermaknanya orang yang Allah Taala katuk mata hati dia, ikutlah royak apa saja. Bukan dia telinga tuli tak, tapi dia tak boleh terima. Itulah ayat lain yang Allah Ta'ala firman, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Hei Muhammad, orang-orang hidup menetai mung tu, dia bukan patisit di diri mung. Diri Nabi ni semua orang yang ram, akhlak berjuruh, kecek, lemah lembut, baik dengan orang gotu goni gotu goni ya yamrak habis. Walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Tapi orang zalim, orang kafir, orang menetek, orang yang tak boleh terima kebenaran, iaitu yang tak boleh terima ayat Allah. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, hey Muhammad, dirimu tu aku yamrak boleh, tapi benda hak munduk royak tu aku tak boleh terima. Ha, nak ayat katanya ya boleh lagi ya di antara kebenaran yang Nabi duk royak dengan diri Nabi tu. Diri Nabi tak apa. Supaya dengan orang lain ni ada setengah-setengah orang duk kecek, dia ni baik dengan berjuru, sopan santun, akhlak molek, tapi aku tak boleh terima benda hak dia duk royak. Ha. Tu gitu dah. Ni nak ayat katanya orang pada zaman Nabi sampai ke akhir dunia. Pas gitu juga Nabi-Nabi zaman-zaman dulu pun lagu tu lah. Saih tu lah belakang. Nak ayat katanya kaum dia ni menetai, 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 Masya Allah. Sehingga banyaknya Nabi-Nabi dalam Bani Israel kena bunuh. Sebab apa tu? Sebab dia pergi royak benda hak benar. Lepas tu keratop dengan kuam rusik, nafsu, maslahat. Jalan belakang. Orang ni ada ta'asub, fanatik. Dia pergi dengan kuat dia, kelum dia, waris-waris dia. Lepas tu neokit dia. Dia tak jauh ubah mudah-mudah. Ikutlah orang royak gapo pun, walaupun betul sekali pun. Dia pergi, wah dia pergi tu, aku tak jauh tukar. Lagu-lagu mana aku nak pergi wah ni? Ini kita, jadi ada cukup jirin.
Kalau sekiranya benda hak kita pegang tu betul, molek dah, kena dah dengan Quran, dengan sunnah Nabi, alhamdulillah kita tak tukar. Hak ni jadi cut jin kita. Kita tak tukar. Walaupun mari apa saja orang royak, orang ngajar, orang dakwa, orang gitu, kita tak tukar. Sebab apa? Kita yakin katanya kita duduk di atas benda betul, benda-benda. Siapa mati kita nak bawa benda tu, siapa kita boleh masuk dalam syurga. Tapi kalau sekiranya, kalau saja ni, kita pergi wah tak benar. Benda-benda hak kita percaya, kita duduk ngaji, boleh jadi belong pada ni. Masa budak-budak lagi. Dibubuh dalam otak kita ni, benda hak tak kena, benda salah. Maka kita kena tahu selalu lah. Tahu selalu lah. Masya Allah. Jenis-jenis pasal ni, dia duduk di hati kita dan duduk di perasaan kita. Yom rap, rumah yom rap. Duduk situ. Ya manusia ni dah, nak kata payah sangat berubah. Bukan payah sangat. Tapi bukan arti siapa kau muda, siapa kau boleh berubah belakang. Tak, 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 tak. Duduk di hidayah Allah Ta'ala. Taufik dan hidayah. Yang kedua ni, ni duduk di sini. Duduk di hati manusia ni. Duduk di otak manusia. Kalau dua cara ni, boleh ubah, boleh terima kebenaran. Alhamdulillah. Orang tu dia akan royak kepada diri dia sendiri. Aku kena berubah. Aku kena terima kebenaran. Aku kena tahu maslahat. Pon prayot. Kaumiah. Ta'asub. Fanatik. Dia ada belakang tu. Benar-benar apa yang bahaya belakang ni. Wong con apa yang tak molek dalam hidup kita. Kara-kara apa yang bawa kepada bahaya. Sampai kau setengah-setengah orang. Jatuh neraka dengan sebab apa? Kepercayaan dia walaupun kecil. Selumah-selumah ya. Duk ada dalam otak dia benar hanya duk gel. Walaupun tua duk semaya, duk buat amal ibadat, tapi benar duk ada di dalam otak dia, hati dia, benar salah. Inilah kadang-kadang ulama dia mari tulis royak. Laiat, siapa ke benar yang bawa kepada jatuhnya agama seseorang, klik gelecoh sikit ya, jatuh dalam. Itulah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh 1402. Ayat ini menerangkan bahawa jalan keselamatan dan kebahagiaan seseorang telah pun dikemukakan oleh Tuhan dalam Al-Quran, maka tidaklah ada jalan bagi orang-orang yang mengingkarinya berdalih lagi. Tak boleh nak pergi ang dah kata go tu go ni go tu go ni, sebab benar ke benar dia ada dalam Quran siap-siap dah. Lah kita orang Islam tidak sepatutnya kita tak reti Quran. Dengan malaklah saya rayak sekali lagi. Orang Islam tak sepatutnya tak reti Quran. Kenapa tak reti belaka? Puluh-puluh, ratus-ratus kali kita duk dengar orang pakak duk kecek katanya Quran jangan baca saja. Jangan cop hidup kita dengan baca, 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 baca boleh pahala sekadar tu. Jangan. Wirtilah isi yang ada di dalam Quran. Kalau kira pasang kandung naik ciwit, terawu jadi bantuk satitik sekali. Baca Quran serta dengan makna dia. Baca, 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 baca. Saya dah. Nak ayat katanya, kalah kita ni. Walaupun kita corang, bukan corang, kita tulis dalam Quran. Boleh tak? Eh? Setengah-setengah orang. Orang ada ayat kata jalan dalam Quran jangan dia tulis. Yang dia corang. Lepas dia corang buat apa? Ayat Quran. Tapi kalau dia kok tepi-tepi kita tulis, boleh tak ada apa? Kita baca, kita tak faham, tulis. Saya kadang-kadang kitab saya baca dah. Benar saya tak faham, saya tulis lalu. Aku tak faham. Apabila kita tak faham, kita kena tanya orang. Bukan kita ada ilmu pandai belakang. Bukan sab tu. Maknanya, kelimuh tu kita reti belakang. Walaupun bahasa Melayu sekalipun, kita kecek bahasa Melayu. Ada setengah-setengah perkataan bahasa Melayu, kita tak faham. Kena buka kamus, tengok. Oh, maknanya nak kau gani. Jadi naknya, wirajeng. Kalau baca tak pandai, dengar jadi banyak. Dengar, orang ada terjemuh, orang ada baca, so. Dengar, jangan berhenti dengar Quran. Ni witikah dalam hidup kita. Nak jadi banplai hidup kita daripada umur sekarang ni, tak tahulah. Umur berapa dah? Siapa ke akhir hidup kita, kena azal seumur. Aku kena reti Quran belum pada aku masuk pintu kubur. Kena tak lagi tu. Akhir sekali, Tuhan pun royak. Oleh itu, bersabarlah wahai Muhammad. Sesungguhnya, janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqq.
Lepas tu dia tengok deh, hak ni ayat akhir di dalam surah Ar-Rum. Tuhan royak pada awal surah Ar-Rum. Gapo? Wa'dallah. La yukhlifullahu wa'dah. Tengok betul kelongcong. Akhir surah dengan awal surah. Sebab awal apa ni? Surah Ar-Rum alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Lepas pada tu wa'dallah, iaitu nya muingatlah akan janji Allah. Jadi Allah Taala pun akhir surah Ar-Rum dengan apa? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah adalah betul dan benar. Hak ni boleh guna pada semua tiap-tiap kali. Pas kita pun orang Islam kena yakin. Bila orang yakin dengan janji Allah, asalkan dia duduk di atas jalan betul, jalan benar, lama banyak. Allah Ta'ala akan nampak dah. Kalau tak nampak di dunia, tapi tetap nampak di akhirat sikit lagi. Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Ni sebagai plop cahai Nabi dan orang-orang yang turut jejak langkah Nabi, orang yang terima saka Nabi, orang hijau Islam, ingat molek. Kenapa hai sungguh-sungguh ayat? Gapa tu? Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah, gelisah. Ni plop cai dah ni. Plop cai Nabi dan plop cai orang-orang hijau Islam. Siapa nak duduk sahih ni, maka dia jangan mudah ngaju. Dalam belakang tu, orang apa yang mudah ngaju. Ada gapo sikit, selih sikit. Aku tak sedar hijau. Malah dah. Ha tu, mula nak ngunduh, mula gapo tak lawe. Lepas tu, mula pasang kriat lalu. Gelisah, gotu kriat, kau ni, gotu, goni, gotu, goni. Siapa kau tahu bi hijau Islam? Kalau kita tanya, katanya Nabi, tak kecut hati kau. Oh, lebih pada tu lagi. Nabi kalau nak kira, katanya kriat, lebih pada kita beratus kali gana. Gotu, goni, gotu, goni. Tapi tak. Sebab Allah Ta'ala duduk nulang, jangan mung gelisah, jangan kamu kriat, jangan buatlah jalan fastaqim kama umirta, hendaklah kamu beristiqamah seperti mana yang mung disuruh. Lagu mana jalan, ha tu gitulah. Akhir sekali sebab kita nak berhabis, walaupun masa ada sikit lagi, ada satu perkara dak hadis ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ada seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW semaya subuh. Maka Nabi ni semaya subuh, Nabi baca surah Ar-Rum. Maka Nabi berasa tak kena baca. Tengok, cara Nabi ni ada baca kalau maknanya ayat jadi nak belik. Kekok tu, kekok ni, kekok tu. Nabi berasa. Faqal, lepas ada semaya, Nabi katanya innahu yalbisu alaina alquran anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana wa la yuhsinuna alwudu. Nabi katanya sesungguhnya kita ni berasa belik Quran, baca belik kau tu kan ni. Nabi ayat katanya sesungguhnya ada ni di kalangan ramai-ramai ni orang yang semaya sekali dengan kita, orang yang ambil air semaya tak kena. Tengok, siapa setara tu, mi pun. Orang yang ambil air semaya, tak kena. Boleh jadi basuh, tak rata. Boleh jadi ambil air semaya, berubah. Banyak mana orang Islam kita, cuba deh. Cuba kita mari fun semula, ha ambil air semaya, ha mani junuk. Sebab tu perlu kepada kita ngaji belakang. Walaupun kita dah buat amal hari-hari dah. Tapi, tengok dia air semaya ni. Kalau lah air semaya tak kena, maka semaya tak sah. Mani junuk tak kena, amal ibadat tu saya tak terima. Sampai kau mi pun dalam
Nabi baca dalam semaya pun jadi balik. Allah Ta'ala wipisik kepada Nabi, tahu katanya ada mana-mana orang yang ambil ismaya tak kena. Faman syahida minkumus salata ma'ana falyuhsinil wudu. Siapa-siapa yang mari ismaya bersama dengan kita semua ni, hendaklah orang tu moleklah ambil ismaya dia. Ni adalah akhir di dalam surah Rum. Alhamdulillah, hari ni hari tahun baru hijrah 1 Muharram 1445. Akhir surah Rum. InsyaAllah esok kita masuk surah baru pula, iaitu surah Luqman. InsyaAllah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.